Kita cek teman-teman. Wow. Ini dia teman-teman, anggota keluarga baru. Badik dari Sumbawa. Ada dua teman-teman. Ini satu. Dan yang satunya ini teman-teman. Ini katanya berpasangan teman-teman. Wow. Kita bawa ke tempat yang terang ya teman-teman. Kita cek kedua badik ini di luar. Yo teman-teman. Ini dia teman-teman, kedua badiknya teman-teman. Wow. Wih. Ada dua badiknya teman-teman. Wih, keren benar. Cakep benar ini. Wow. Ini konon katanya berpasangan teman-teman. Jadi ada dua badiknya. Awalnya ini dibungkus sama kain putih nih teman-teman. Cuman saya minta untuk dilepas nih teman-teman. Kalau yang satu ini kayunya kayu keras. Tapi kalau yang satunya ini lunak banget teman-teman. Nanti kita lihat ya. Kita lihat keseluruhan dan bilahnya juga. Wow, keren. Keren. Wih. Keren benar. Wih. Badik nih. Ini saya dapatnya dari orang Sumbawa. Cuman dari kenampakan bilahnya sih kayak dari badik Lampung nih atau dari Sumatera nih teman-teman. Teman-teman yang tahu ini berasal dari mana asalnya, nanti tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Wih, mantap nih. Ini yang satunya yang lebih kecil. Ini kan karena sepasang. Ini yang jantannya, ini yang lebih kecil, yang betinanya nih teman-teman. Ini kalau yang ukuran kecilnya, ini sarung sama handle-nya kayaknya dari bahan kayu yang lebih lunak nih teman-teman. Kayak semacam albasia gitu ya. Nih. Wow. Keren banget. Ini bekas dibungkus kain nih teman-teman. Tampak kelihatan bekas lilitannya. Ini kalau ditekan sama kuku kegores nih. Karena lunak banget. Kita lihat dalamnya teman-teman ya. Wow. Ini kita coba lihat bilah dalamnya teman-teman. Ini yang ukurannya lebih kecil nih. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kenampakan dalamnya teman-teman. Ini masih tercium aroma minyak wangi. Sepertinya pemiliknya terdahulu dia membalur gitu ya, mengolesi bilahnya dengan minyak wangi. Dan kelihatan karatnya. Ini tampak karat tertutup menutupi bilahnya. Harum banget nih, teman-teman. Kayak semacam minyak japaron gitu ya. Masih tercium banget. Menyengat banget nih, teman-teman. Ini bilahnya tertutup karat. Saya nggak tahu ini pamor atau bukan. Karena seluruh permukaan bilahnya tertutup karat banget. Dan karatnya cukup tebal nih teman-teman. Ini kalau ketusuk bisa tetanus nih teman-teman. Wih. Kita sarungkan kembali teman-teman. Ya. Ini badik yang ukurannya lebih kecil. Konon ini yang betinanya gitu ya. Saya memang minta kain pembungkusnya, kain mori, itu dibuka gitu. Agak serem sih teman-teman. Jujur saya kalau misalkan dibungkus kain mori putih gitu ya. Jadi saya minta dibuka.
Jadi saya udah terimanya, udah keadaan sudah tidak dibungkus lagi kain mori putih. Nah ini untuk yang balik jantannya katanya teman-teman. Wow. Ini ukirannya, wow keren. Ukiran dari sayungnya, karungnya keren. Ini sepintas kalau saya lihat kayak snorkeling ya teman-teman, kayunya. Tolong koreksi kalau salah ya. Wow. Keras nih dibandingkan balik yang satunya. Ini dibandingkan genggaman tangan saya, satu telapak tangan standar ukuran balik. Kita lihat dalamnya ya teman-teman ya. Wow, keren banget. Ini ukirannya, ukiran dari sarungnya. Wow, sangat detail. Ini saya curiga masuk kategori badik Sumatera nih, kalau dari bentuknya ya. Ini kalau teman-teman tahu nanti tolong koreksi, tuliskan di kolom komentar badiknya. Terbuka ya, bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini bilahnya teman-teman, sama nih teman-teman, tercium banget minyak wangi yang dioleskan di bilahnya. Wih, ini tertutup karat juga. Saya nggak tahu ini pamor atau bukan, karena seluruh permukaan bilahnya tertutup karat teman-teman. Wih, keren. Keren banget teman-teman. Iya. Wah. Kalau untuk masuk, sedikit berpanas teman-teman. Mantap. Ini pas banget di genggaman. Konon katanya begini, kalau megang badik diselipkan antara jari tengah dan jari telunjuk begitu ya. Kokoh banget nih. Kalau dipakai untuk nusuk, untuk menikam gitu ya. Tapi ngeri. Ngeri. Ini punggung bilahnya tertutup karat juga nih teman-teman. Fokusnya. Ini wangi banget teman-teman, wangi banget bilahnya. Kayaknya pemilik sebelumnya di oles minyak wangi. Mantap banget. Ini silah tradisional Nusantara, kita kembali sarungkan lagi teman-teman. Mantap. Badik Lampung atau badik Sumatera nih guys. Badik Sumatera, tapi saya dapatnya dari orang Sumbawa. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sama-sama kita lestarikan bilah tradisional Nusantara. Salam hormat untuk semua rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kita lestarikan bilah tradisional Nusantara sebagai warisan kekayaan leluhur para tetua terdahulu gitu ya. Salam hormat, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.